Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Deal RS Channel. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel YouTuber dan channel Citizen Jurnalis Sultra. Ya, saudara, kita bersama dengan Bakpol Tali TV ya. Ya, Bakpol Tali TV yang saat ini masih dinantikan konten-kontennya dari penggemar channel Bakpol Tali TV. Ya, terakhir waktu tahun lalu ya, tahun lalu kita kolab ya untuk tali rapi ya, cara penggulungan, kemudian pemasaran sampai itu ada dua konten ya yang kita bikin tahun lalu itu luar biasa waktu kami berkunjung ke Polaka, ke tempat beliau. Ini Bakpol Tali TV ipar saya ya, jadi tapi saat ini masih suasana Lebaran, jadi beliau berkunjung ke rumah saya di Kendari. Kali ini untuk bikin konten menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penggemar usaha tali rapi ya. Nah, sekarang Bakpol Tali TV sudah bersama dengan saya di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di konten saya. Ya, di konten saya sebelumnya. Jadi kita, malam ini kita akan bahas dan kita akan jawab pertanyaan itu. Oke, langsung saja kita silakan Bakpol Tali TV untuk misalkan menyapa dulu ya. Atau silakan. Kebetulan saya sudah lama ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera, salam semangat buat teman-teman yang penggemar di LRS Channel ya. Betul. Semoga sukses selalu, rezekinya melimpah, berkah. Amin. Bisa beli sawah. Amin ya. Ini saya juga sudah lama sebenarnya vakum ya. Ya, kebetulan ini sudah lama tidak berkunjung di rumah saudara ini, kebetulan sepnya lipar. Jadi kebetulan ada kesempatan pada hari ini kita berbincang-bincang sedikit ya. Untuk membahas kebetulan banyak pertanyaan. Pertanyaan ya, banyak pertanyaan di konten yang beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ya. Jadi silakan. Oke. Saudara. Mungkin langsung saja ya. Langsung saja kita tanya-tanya. Ya, makanya kita tanya ke pakarnya ya. Ya. Karena waktu itu kan saya janji ketika misalkan ada yang bertanya akan saya tanyakan ke pakarnya, kemudian saya infokan ke komentar ya. Nah, sekarang ini kita sudah bersama langsung dengan pakarnya ya, pembuat tali rapia, usaha tali rapia yang sukses di Kolaka ya. Jadi sekali lagi, jika beberapa bal itu dibentangkan ya, dari tali rapia itu satu Kolaka terikat saudara ya. Itu yang tahun lalu ya. Oke, saudara, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Ini 9 bulan yang lalu, hampir setahun ya kita ketemu ya, 9 bulan yang lalu. Judul kontennya itu usaha tali rapia untung banyak bro, gitu ya. Jadi usaha tali rapia untung banyak bro. Oke, saya bacakan pertanyaan dari saudara Fajri Jerry Udetani 49 ya, _49. Oke, pertanyaannya, butuh izin nggak bang untuk usaha tali ini? Nah, silakan langsung dijawab. Ini kebetulan pakarnya ini. Sebenarnya kalau untuk usaha tali ini ya dari kelas ya, maksudnya kalau kita kelas, istilahnya kelasnya masih menengah ke bawah, mungkin tidak butuh izin ya, karena ini kan istilahnya usaha umum ya. Sebenarnya kalau rumahan itu ya mungkin surat keterangan usaha dari kantor lurah ya. Keterangan usaha aja ya. Untuk keterangan usaha ya. Aja. Asal lingkungan kita itu tahu bahwasannya kita usaha tali rapia. Tali rapia. Ya. Cuma itu saja. Jawabannya ya. Ya. Jadi kalau untuk Anda pemula ya, untuk Anda saudara pemula yang hendak untuk bikin usaha tali rapia, mungkin bisa ya bikin keterangan izin keterangan usaha aja ya dari pihak kelurahan atau dari desa atau dari mana ya. Yang intinya pemerintah setempat, saudara ya. Untuk pemula mungkin bisa seperti itu, kecuali mungkin usahanya itu sudah menengah ke atas. Ya, menengah ke nah, atas. Kalau sudah level menengah ke atas, maka kita harus bikin izin usaha, saudara ya. Oke, bayar pajak. Bayar pajak dan lain-lain. Untuk saat ini, sesuai pengalaman yang sudah dijalankan berapa tahun?
Ya sekitar 7 tahun ya. Sudah sekitar 7 tahun ya. Alhamdulillah ya. belum ada izin ya. Dipertanyakan izinnya. Iya, belum ada. Belum karena, ada. Istilahnya masih menengah ke bawah. Belum ada izin karena masih basicnya itu menengah ke bawah ya. Iya, masih menengah. Jadi, ke bawah. Masih menengah ke bawah, penghasilannya masih istilahnya ya di bawah kayak di bawah ratusan juta kan kalau sudah di atas 100 juta kan itu per tahun ya, harus, per tahun ya. Ya. Hmm. Ya jadi harus seperti itu saudara ya, ini penjelasan langsung dari yang membuat usaha sendiri ya. Kalau untuk pengalaman saya belum, ya, pengalaman saya belum pernah belum ditanyakan. Oh siap. Oke terjawab ya Bang Fajri. Ya untuk Bang Fajri, Fajri J Jerry Udetani 49_49 terjawab ya. Semoga terjawab saudara. Jadi untuk pemula silakan, yang penting ada surat mengetahui usaha atau surat keterangan usaha dari pemerintah setempat. Oke. Okay. Nah, sekarang kita beralih ke Jaya Lombok ya. Ini dari saudara Jaya Lombok yang bertanya ya. Di mana kita beli tali rafia kilon, Mas? Nah, biasanya kalau misalkan di Lombok ya, ada mungkin daerah toko-toko tertentu kalau di Kendari seperti apa? Okay, dong. Kalau untuk tempat suppliernya itu setiap daerah pasti ada. Okay. Cuman tergantung wilayah kalian. Jadi kalau kalian umpamanya tinggalnya di pelosok, otomatis harus turun ke kota. Jadi itu sangat gampang sebenarnya. Mungkin HP kalian juga bisa kalian manfaatkan ya untuk cari di situ di umpama kota kalian di mana, di umpama di Lombok ya. Iya, di Lombok. Jadi bisa buka di Google, kalian cari di penjual tali rafia ya. Grosir plastik. Grosir plastik. Oh, ada. Oh. Jadi setiap grosir plastik itu pasti salah ada. Satunya ada yang menyediakan. Ya, jadi tinggal diingat saudara ya. Mungkin bisa dicek toko grosir plastik. Ya, itu kemungkinan besar akan menjual tali rafia per bal. Ya, kemungkinan seperti itu. Iya. Karena rata-rata tempat beli di sini. Rata-rata. Grosir plastik ya. Oh, siap. Jadi terjawab ya saudara ya. Dari Jaya Lombok ya. Belinya cek di toko grosir plastik saudara. Di kota kalian. Di kota kalian ya. Di toko-toko terdekat. Iya. Yang penting ada grosir plastik, insya Allah menyediakan tali rafia gelondongan yang perbal ya. Oke, terjawab ya saudara Jaya Lombok ya. Mohon maaf meskipun agak lama, tapi ini masih 2 minggu yang lalu, masih baru kayaknya ini, masih baru. Kalau ini yang tadi yang Fajri 4 bulan. Oke, kita beralih ke ini 3 bulan yang lalu baru saya sempat jawab ya. Baru muncul. Nah, ini saya sudah jawab ini tapi mungkin kurang memuaskan ya. Masih. Dari saudara Ari Kredit. Ari Kredit ini saya kurang tahu dari mana, tapi saudara ini memberikan pertanyaannya. Itu mesinnya dirakit sendiri ya Bang? Nah, bertanya apakah mesinnya itu dirakit sendiri atau dibeli? Nah, silakan. Sebenarnya ada dua cara sih kalau menurut saya ya. Menurut pengalaman saya. Sebenarnya pertama bisa kita beli. Bisa beli okay. Yang sudah jadi ya. Cuman sudah jadi. Mungkin harganya ya beda kalau sama merakit sendiri ya. Kalau merakit sendiri bisa juga, cuman kita harus ada contohnya. Ada teman punya kita contoh. Betul. Kita suruh bengkel las toh, merakit sendiri. Tinggal kita belikan dinamo itu kayak dinamo air itu. Oh, dinamo air. Nah, tapi yang tinggi, istilahnya tinggi. Kayak, kapasitasnya tinggi. Iya ya, kayak untuk sumur bor lah yang sumur bor. Ya yang besar itu kan baru bisa dipasangi plumber itu. Bisa dirakit sendiri bisa. Oke, bisa ya. Beli langsung juga bisa. Kalau mau beli langsung banyak. Sebenarnya ini bukan anu ya, bukan bilang ada endorse atau apa ya. Betul. Cuma hanya sebut saja. Rekomendasi saja ya. Kalau di Tokopedia ada. Tokopedia ada ya. Di Shopee juga mungkin ada juga. Tinggal klik saja tuh mesin gulung tali rafia. Ada juga. Oke. Okay. Ya jadi untuk saudara Ari Kredit ya. Untuk mesin yang dipakai oleh bakul tali itu adalah mesin yang dibeli ya, dibeli di mana?
Kalau saya memang khusus ada teman ya. Oh. Istilahnya itu teman termasuk bos yang dropkan saya tali juga. Hmm. Jadi sekalian saya pesan tali, pesan juga mesinnya. Pesan mesinnya. Oh, siap. Kan talinya disiapkan, mesinnya juga disiapkan. Hmm. Betul, betul, betul. Nah. Jadi memang sistemnya sistem karena kita di daerah ya, di Kendari itu sistemnya sistem pesan kalau alat-alat seperti itu. Ya, ya. Seperti itu dari Makassar lah. Oh, di Makassar ya. Surabaya ada. Oh, siap. Jadi pertanyaan dari saudara Ari Kredit ya, itu mesinnya dirakit, mesinnya rakit sendiri ya, Bang. Ya. Mesinnya dibeli ya. Tapi bisa kita rakit, bisa asal juga kita contoh, beli. Asal ada contohnya ya. Jadi dirakit itu tinggal dibawa di tukang las ya. Jadi simpel loh saudara ya, bisa kita rakit, bisa kita beli. Harganya berapa, Bang? Kalau harga macam-macam. Ya. Kalau yang biasa itu yang kayak saya punya yang biasa itu kisaran 5 jutaan, 4 jutaan. Oh. Dan itu maksudnya itu sudah free ongkir lah maksudnya. Kalau 5 juta itu sudah sama. Oh, sudah langsung sampai sini ya. Jadi yang punyanya yang dipakai oleh Bakul tadi itu yang harga 5 jutaan saudara ya. Harganya 5 jutaan. Ya. Silakan. Semakin bagus, semakin tinggi juga harganya. Ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ucapan selamat. Oke, terima kasih Farid Gemblong ya, 9 bulan yang lalu. Mantap bro, terima kasih saudara ya. Kemudian di sini ada ini yang mau bertanya tapi tidak sempat ditanya ya, tidak sempat dijawab ya, minta maaf. Slow respon ya, karena kontennya agak lama jadi mohon maaf tidak sempat terjawab. Dari Abid Putra, 9 bulan yang lalu. Ya, oke, saya jawab kembali ya. Saya sudah jawab di kolom komentar, tapi sekarang saya jawab kembali. Abid Putra ya, tali rapia KW berapa bos? Nah, pertanyaannya. Kalau yang jenis yang saya pakai ini untuk sekarang ya KW2 ya, KW2 biasa. Karena dia itu, kenapa saya pakai KW2? Jadi kalau kita gulung itu hasilnya agak bagus ya, karena apalagi kalau ada gulung manual ya, contohnya seperti tali 1000 kan itu gulung-gulung manual itu jadi yang melebar talinya. Bisa melebar. Iya ya. Kalau kita pakai KW1 super kan dia memang panjang cuman apa kecil ya, jadi setengah mati di betul-betul manual. Oh ya, jadi memang Bang saudara Abid Putra ini memang paham ya tentang tali. Ya, paham tentang tali karena saudara Yasin bertanya tali rapiah KW berapa bos. Nah sekarang saya tidak tahu saudara, mohon maaf sebelumnya. Saya pikir tidak ada KW, makanya saya jawab di sini ternyata tidak ada KW. Ternyata Bang Ari ini tahu masalah tali. Oke. Dan sekarang dijawab oleh Bakul tadi ya, dijawab oleh Bakul tadi dan ada KW-nya ya. Mohon maaf Bang Ari, saya tidak memberikan jawaban yang tepat ya. Mungkin agak kecewa ya, dan hari ini malam ini saya jawab. Terima kasih pertanyaannya. Akhirnya saya tahu ternyata tali rapi itu ada KW-nya. KW1, KW2, KW3. Oh, KW1, KW2, KW3. Oke. Okay. Jadi yang dipakai oleh Bakul tali itu KW2 saudara ya. Oke, okay, KW2. Berapa bos? Harganya berapaan KW2-nya? Mungkin tiap daerah macam-macam. Macam-macam ya. Kalau saya terimanya di sini itu ada yang 14.000 per kilo. Ada yang 16.000, tergantung toko saja tempat mengambil. Oh, siap-siap. Jadi kayak gitu saudara ya. Jadi termasuk daerah tergantung daerah masing-masing dan harganya juga berbeda-beda ya. Yang jelasnya KW1, KW2 dan KW super itu beda harga ya. Ada harga, ada kualitas. Ya. Kurang lebih seperti itu saudara ya. Tapi kalau untuk kualitas ketahanan ya mungkin dari kualitas anyaman aja ya yang membedakan kayaknya ya. Itu kan kalau KW1 super itu kan kayak istilahnya dia itu kayak ada beling-belingnya lah, istilahnya lebih kuat lah. Oh lebih kuat. Oh ternyata lebih kuat saudara. Lebih kuat. Ya? Tapi dia nggak bisa dibelah-belah. Jadi kayak satu kali pakai langsung dipakai. Oh. Jadi dalam satu gulungan 1 kilo itu panjangnya dia lebih banyak daripada yang KW2. Tapi KW2-nya bisa dibelah-belah. Bisa dibelah. Oh, siap-siap. Jadi seperti itu saudara ya. KW1 ternyata saya baru tahu ya. Mohon maaf sebelumnya. Bang Abid Putra, terima kasih pertanyaannya Bang Abid Putra ya. Semoga puas dengan jawabannya. Kapanpun Anda melirik konten saya. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali kayaknya nih. Oke. Ini 9 bulan yang lalu juga, meskipun saya sudah jawab ya. Rofiko Iko, 9 bulan yang lalu ya. Pertanyaan dari Bang Rofiko Iko ya. Bisa nggak buat belajar usaha belanja setengah kilo? Belanja setengah kilo apa nih? Harganya berapa? Oh, harganya berapa? Harganya kayaknya. Ya. Bisa nggak buat belajar usaha belanja setengah kilo? Harganya berapa? Saya sudah jawab sebenarnya di sini ya. Kalau untuk bank ini bisa beli per bal atau per gulungan besar om, tapi tergantung penjualnya om mau kasih apa tidak. Kan saran beli per bal saja, harga Kendari Sulawesi Tenggara itu kurang lebih 360 ribuan ya. Ini saya sudah jawab di sini. Jika digulung hasilnya sudah banyak bos. Nah, itu. Kalau misalkan beli setengah belanja setengah kilo atau bagaimana nih? Bisa. Oh, bisa setengah kilo? Bisa, yang itu kan yang dia maksud itu kan belinya yang setengah kilo. Berarti itu dia beli yang sudah digulung memang. Oh, yang sudah digulung. Jadi setengah kilo. Oke. Berarti sudah jadi ya? Beli yang sudah jadi. Berarti yang ambil untung kayaknya ya. Beli yang setengah kilo dia mau gulung kembali untuk acara 1000. Bisa. Cuma untungnya ya. Untungnya tipis. Ya sekitar 10%. 10%. Oh, Rofiko. Ya, saudara tinggal di mana ya? Tinggal di mana? Nanti kalau misalkan saudara melihat konten ini silakan jawab tinggal di mana. Nanti saya arahkan kalau misalkan mau beli sama beliau. Tapi kalau misalkan masih di Sulawesi Tenggara itu nanti bisa diatur. Bisa diatur ya. Kebetulan beliau masih aktif untuk jual tali, ya. Hanya kontennya aja yang jeda, bukan ya, vakum ya, tapi jeda. Jeda. Ya. Oke, bisa ya saudara ya. Rofiko Iko. Silakan komen di kolom komentar apabila Anda melihat konten ini. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali pertanyaan ini. Oh, ini yang terakhir dari sini. Beli bahannya di mana? Beli bahannya di mana dari Ahmad Padli? Dari Ahmad Padli bertanya beli bahannya di mana? Saya tanya di sini ya, alamatnya kita terus jawabnya di Jawa. Nah, di sini sebenarnya di wilayah terdekat, kalau saya di Sulawesi masih banyak kok dijual. Oke, berarti ini dari Jawa 7 bulan yang lalu Ahmad Padli ya bertanya belinya di mana ya. Kembali tadi, jawaban yang tadi. Jadi kita tinggal cari toko yang menyediakan grosir plastik ya. Kemungkinan menjual tali rafia per bal, saudara. Ya, Bang Ahmad Padli. Oke, apabila Anda melihat konten ini, mungkin bisa puas ya. Semoga bisa puas. Oke, pertanyaan di sini di konten 1 sudah selesai. Kemudian kita beralih di konten yang kedua. Ya. Ini karena banyaknya pertanyaan, akhirnya kontennya panjang lagi nih. Tapi saya bersyukur karena banyak pertanyaan, berarti kita memberikan informasi kepada orang lain ya. Itu amal jariah juga buat kita yang memberikan informasi ya. Oke, judulnya cara gulung tali rafia harga 10.000, 20.000 ya. Kolab dengan bakul tali ya. Oke, di sini ada 6 bulan yang lalu. Harga modal tali udah termasuk omni terban. Nah, ini pertanyaan dari Bang Randy Hidayat ya. Ya, ini sebenarnya tergantung dari daerah masing-masing ya. Tergantung daerah masing-masing. Kalau saya sudah masuk ongkir semua. Sudah masuk ongkir. Oh, berarti tapi kan kita belanjanya di sini. Belanjanya di Kendari. Nah, kalau misalkan dia ini yang dia masuk, mungkin dia beli online. Berarti harga modal tali udah termasuk ongkir nggak bang? Kalau beli online ya jelas tidak, tapi harganya kalau umpamanya belinya di Jawa ya pasti lebih murah. Contoh 11.000 sampai di umpama di daerahnya kita kan kayak di sini Kendari kan paling ongkir umpama 3.000 kan. Oke, jadi Bang Randy Hidayat, kalau misalkan di Sulawesi Tenggara ya, untuk ongkirnya mohon maaf tidak free ongkir ya. Apabila Anda masih di sekitar Sulawesi Tenggara. Tapi kalau harganya ya, karena
Oh, atau begini ya, mungkin Bang Randy Hidayat ini punya kios ya, mau jual. Siapa tahu mau jual, tinggal. Nanti calling saja sih. Komen saja bang, di mana alamatnya, sertakan alamatnya. Sama nomor handphone ya. Boleh nomor handphonenya, kemudian nanti kalau misalkan pada saat lagi mobile, lagi mengantar. Bisa nanti disinggahkan, yang penting selama di area daratan Sulawesi Tenggara ya. Sekali lagi, daratan Sulawesi Tenggara, bukan di pulau ya, saudara. Kalau misalkan mau beli online, tetap ada ongkir saudara. Karena pasti kita mengambil jasa ya, jasa pengantaran, distribusi pengantaran. Itu ya saudara, terjawab ya, mudah-mudahan terjawab Bang Randy Hidayat. Oke, kita beralih ke Alpiu Fauzi. 7 bulan yang lalu. Nah, ini ucapan selamat. Terima kasih. Mantap bosku. Salam sukses. Terima kasih ilmunya. Terima kasih balik. Ya, dari Bakal Dali mengucapkan kembali terima kasih. Terima kasih. Iya. Untuk Bang. Semoga bermanfaat. Iya, insya Allah ya. Dan itu bisa menjadi amal jariah buat beliau, buat kita. Oke, kita berlanjut ke Mas Rus. 4 bulan yang lalu, salam sukses di tahun 2021, semoga tambah semangat. Terima kasih Mas Rus, terima kasih. Siap, semangat terus. Semangat terus. Oke, ya kita lanjut ke Lintas Generasi Channel. Nah ini youtuber ini, YouTuber. Lintas Generasi Channel, kayaknya saya subscribe ini. Oke bang, mantap, semoga berkat, terima kasih ya. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Oke, terima kasih bang, 3 bulan yang lalu nih. Masih mantap, bisa ditiru ini bos. Silakan ya, masih dari Lintas Generasi Channel. Silakan, silakan ditiru bosku. Oke, kita lanjut. Nah ini pertanyaan terakhir. Tawok 08, 1 bulan yang lalu ini baru ya. Tawok ya. Berapa bang harga mesin tali rapia bang? Ah ini sudah dijawab tadi. Sekarang diperjelas kembali. Harga mesin tali rapia. Nah, sekali lagi. Kalau harga yang mesin yang standar, istilahnya tipe di bawah ya. Tipe di bawah. Itu kisaran 5 jutaan. Kisaran 5 jutaan, minimal berarti 5 jutaan ya. Iya, 5 juta. Sudah dapat. Sudah dapat. Itu sudah dengan ongkir ya. Tergantung dari daerah masing-masing ya, sih sebenarnya. Iya. Kalau di Kendari ya, di Kendari itu kita terima di Kendari. Itu kan pasti dibikinnya juga di Makassar atau di mana ya. Tapi terima di Kendari, bakul tali belinya harga 5 juta saudara. Sudah dengan ongkirnya ya. Ongkirnya. Nah, tergantung di daerah masing-masing. Oke. Sudah selesai yang bertanya? Sudah. Ya semua. Sekali lagi, sudah semua. Nah, sekali lagi bagi Anda yang melihat konten ini, apabila ada yang mau ditanyakan, mau sharing silakan ditanyakan, insya Allah saya akan jawab. Dan kalau misalkan saya tidak bisa jawab, saya akan tanya bakul tali, ahlinya ahli ya, ahlinya tali ya. Nanti saya tanya, saya WA, saya sampaikan kembali. Atau silakan subscribe channel Bakul Tali TV. Ya, nanti saya cantumkan Bakul Tali TV. Ya, silakan di subscribe dan beliau silakan bertanya untuk lebih jelasnya ke beliau. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Bang, langsung boleh pesan-pesan terakhir. Ya mungkin cukup ya untuk malam hari ini buat teman-teman ini. Siap. Yang usaha jangan pernah patah semangat. Oke. Percaya, serahkan semua sama yang berkuasa ya. Betul. Nah, jadi kita optimis bahwa kita bisa ya. Tapi masih saya, masih lanjut ya. Masih. Kalau untuk usaha ya, masih, alhamdulillah ya, sampai sekarang ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Siap. Supaya bisa terus berjuang dan bisa mengembangkan. Ya. Bisa mengembangkan usaha ya. Usaha. Itu saudara. Jadi Bakul Tali TV ini masih lanjut usaha tali rapianya. Ya, nah, bagi Anda yang untuk tanya-tanya lebih lengkap, silakan subscribe channelnya beliau. Betul. Yaitu Bakul Tali TV ya. Bakul Tali TV di situ khusus untuk channel tali rapia, usaha tali rapia. Dan mungkin ya ada juga sedikit hiburan-hiburan untuk konten-konten lain. Tapi beliau ini menyajikan memang banyak sekali inspirasi
yang dipaparkan oleh beliau mengenai seputaran usaha tali rafiah. Ini 1-2 konten pasti sangat bermanfaat buat Anda. Silahkan di subscribe channel Bakul Tali TV. Oke, saudara, terima kasih sudah bergabung di channel kami. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda dan untuk kita semuanya. Bagi Anda yang bertanya-tanya, silahkan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya langsung jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya hubungi beliau. Kemudian saya ini. Atau Anda bisa langsung menghubungi atau subscribe channelnya beliau, Bakul Tali TV. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.